kesempatan ini izinkan saya menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas. Yang pertama berkaitan kita saat ini masuk di musim kemarau, yang mana biasanya kalau musim kemarau akan rawan terjadinya kebakaran. Untuk itu saya mengajak kepada kita semuanya untuk selalu hati-hati dan waspada, dan jangan sampai kita melakukan pembakaran baik hutan, lahan kita, persawahan kita, maupun di perkebunan-perkebunan, ya, karena ini bertentangan dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Kemudian yang kedua, saya juga menghimbau dan mengajak kepada kita semuanya untuk menghindari obat-obatan yang terlarang, ya, seperti sabu-sabu, ya, kemudian ganja, Harnoven, Zenit, dan lain sebagainya. Karena ini akan merusak kesehatan kita dan akan merugikan kita, dan yang pasti bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku.